Lin, gimana untuk film ini sendiri akhirnya sudah mau rilis ya bulan depan? Deg-degan ya, lega karena akhirnya udah selesai proses syuting, post pro udah hampir selesai. Tapi deg-degannya adalah apakah film ini bisa diterima dengan baik di penonton Indonesia gitu, bagaimana nanti hasilnya. Lebih deg-degan lagi karena menuju mau premier nih ya, kayak teman-teman akan datang, banyak orang-orang terdekat aku datang, apakah mereka relate, apakah mereka bisa benar-benar menangkap ceritanya. Jadi ya deg-degan tapi di satu sisi juga lega banget udah bisa sampai di titik ini. Gimana Mai sendiri? Sebenarnya belum lega sampai filmnya belum benar-benar rilis dan ketemu penontonnya. Karena perjalanan film kan abadi ya buat gue sendiri. Film tuh kayak ngabadiin diri sendiri gitu. Jadi ya memang sampai sekarang masih deg-degan apakah penonton akan bisa merasa ini bagian dari mereka gitu dan lain-lain. Jadi ya, ya semoga hasilnya bisa maksimal untuk semuanya. Sebenernya kayak yang tadi udah gue jawab di dalam sih, karena buat gue tidak ada yang lebih tepat selain Prilly untuk meranin karakter Dita, karena ya gue juga percaya bahwa karakter tuh milih aktornya gitu, dan ya Prilly yang dipilih sama Dita untuk di film ketika berada di sini. Pril, susahnya seperti apa mendalami karakter yang tadi lu bilang stres segala macam ya? Dan itu berapa lama sih untuk bisa masuk? Sebenarnya aku tuh bukan tipe aktor yang kayak harus butuh berapa lama gitu, itu enggak. Tapi ini baru pertama kali aku beneran ngerasa stres di lokasi gitu loh. Biasanya tuh stres pas mau ngelakuin adegannya, abis adegannya kelar ya udah kelar gitu. Seperti yang Brian bilang, abis adegan ya aku ketawa-ketawa lagi. Tapi ini bener-bener gak bisa. Abis adegan sedihnya masih berasa, apa yang masih berasa. Mungkin karena ini peran pertama kali yang aku tuh mendem perasaannya ke dalam kan. Jadi kalau misalnya take pun gak semuanya bisa dikeluarin gitu. Tangisannya gak bisa semuanya dikeluarin, gak bisa yang kayak kejer gitu, gak bisa. Yang kejer paling cuma 1-2 scene ya nangis gitu. Jadi kayak setiap take tuh selalu ada perasaan yang tertinggal gitu. Dan itu ngebuat aku stres banget, ngeganggu mood aku, kebawa di dunia nyata gitu ya. Review dari teman-teman terdekat sih aku jadi jarang ngomong. Jadi suka malah gak mau diajak ngomong, marahnya cepet gitu ya, karena banyak emosi yang masih ketahan gitu. Karena emang gue juga bikin preview di lokasi ya bikin gak nyaman gitu, karena emang karakter dia kan gak nyaman kan. Makanya banyak kru yang baru pertama kali kerja sama di sinema aku kayak nanyain, gue emang preview itu emang seribut itu ya, karena emang itu situasi yang dibuat juga untuk preview masuk ke karakternya lebih jauh. Berarti orang kru banyak yang kaget dong soal kemarin? Banyak kan? Banyak banget, bahkan abis syuting itu kita dilaporin ke Pak Monty ya. Pak Monty kan udah kayak bapak kita ya. Iya, kita di sidang. Lo tuh gimana sih berantem mulu di set? Enggak, padahal tuh emang akunya udah stres banget. Jadi setiap aku ngomong tuh nada bicara aku jadi kelihatan kedengerannya kayak marah, padahal enggak. Umay pun emang dia sengaja ngegangguin aku. Nah, kru-kru yang udah lama sama kita kan kayak, ya emang itu Umay Prilly, Tom and Jerry. Tapi yang baru tuh kayak, hah, mereka ternyata berantem mulu, padahal enggak. Bicara soal kehilangan, bicara soal kehilangan juga. Karena saya adalah cara move on-nya kamu tuh caranya seperti apa dengan menghadapi atau dihindari nanti seperti apa? Awal dihindari. Jadi kalau makanya aku tuh ngerasa ada persamaan sama karakter Dita di film ketika bertiga ini, karena aku sama Dita tuh sama-sama menghindari perasaan yang gak enak. Jadi kalau misalnya habis kehilangan atau habis ngerasa apapun itu aku hindari aja. Aku sibukin diri, aku kayak lupain, ternyata itu gak baik ya, karena perasaannya malah akan nyangkut panjang gitu. Ya kayak waktu aku kehilangan opa aku, ya itu aku hindari perasaannya, aku sibukin diri aku, senang-senang. Tapi ternyata kalau sendiri muncul lagi ke permukaan, itu persamaan aku sama Dita gitu. Dan di film ini akhirnya aku belajar bahwa kehilangan itu gak harus dihindari, tapi harus dirayakan dan harus dihadapi. Sebenarnya udah banyak banget judul yang kita inisiasiin buat film ini gitu, tapi karena kita ngerasa ketika kita ngerasain kehilangan, karena aku nemuin judulnya tuh terakhir gitu, karena ketika kita ngerasain kehilangan, semua tuh rasanya
seperti ya ketika berhenti di sini gitu, ketika perasaan kita tuh berhenti di titik ini, ketika hidup kita tuh rasanya mau berhenti di sini aja gitu, kita nggak mau ngelanjutin lagi. Makanya akhirnya gue, Prilly dan tim Sinemaku ngerasa bahwa judul yang paling pas adalah ketika berhenti di sini gitu sih. Mai, tadi yang menarik lu ninggalin Prilly sama Reval. Ya. Kenapa sih, mungkin dari awal memang mereka jarang ngobrol atau gimana sih? Sebenernya karena Prilly sama Reval baru kenalan di project ini kan. Jadinya susah untuk dapat kesempatan berdua ngobrol gitu. Karena emang kita reading intense dan lain-lain. Nah, akhirnya gue kepikiran untuk coba kali ya, siapa tahu mereka bisa berdua. Syukur-syukur cinlok kan bisa jadi perasaannya beneran gitu. Tapi kan enggak, jadi ya udah gak apa-apa. At least mereka punya waktu untuk di talk, untuk cerita satu sama lain. Sebenernya itu apa ya, bagian dari bukan kurikulum, lebih banget kan, lebih ke trik-trik, metode-metode yang gua sama acting coach gua Bang Jali pikirin untuk biar dapat chemistry-nya. Gimana Pril, butuh waktu berapa lama untuk ngapain dapet Pril, itu berdua ngapain? Enggak, aku ngerti kenapa Umay kayak gitu, karena itu kita reading selalu bertiga. Aku sama Brian kan udah 3 kali bareng ya. Jadi tuh aku sama Brian tuh lebih kayak intens ngobrol apa sama Reval, aku ketawa-ketawa yang ngerespon bercandaan dia aja. Jadi menurut Umay kayaknya harus dibikin nih, harus diisengin nih. Aku tuh udah tahu dia mau ngisengin aku, tapi aku ikutin aja kan. Ayo kita ngobrol, awalnya berempat, tiba-tiba mereka berdua keluar dimatiin lampunya. Terus kan kayak bingung ya, maksudnya di dalam ruangan itu digelapin lampunya yang... Biasanya ngapain dong? Tapi ya, akhirnya aku sama Reval pada saat itu kita benar-benar cerita soal masalah pribadi kita sih. Akhirnya aku terbuka sama Reval, gua terus kayak gini-gini. Terbuka cerita, bukan terbuka. Terus Reval juga cerita gitu-gitu. Nah, karena karena dimatiin lampunya sama Umay juga, kita kan jadi ngerasa kayak lebih apa ya, lebih intimate aja gitu ceritanya. Lebih intim ya. Obrolannya. Tapi sekarang gimana Pril sama Reval, udah jadi teman ngobrol atau gimana setelah pas ke film ini sendiri? Iya, jadinya lebih luas. Karena kan tadinya aku gak tahu Reval orangnya kayak gimana. Aku juga gak enak tiba-tiba langsung terbuka sama dia cerita gitu kan. Ya sekarang jadi lebih kayak lebih berani untuk cerita, lebih berani untuk menyentuh dia. Tadinya kayak, aduh gak enak lagi, ini lebih berani gini-gini gitu loh. Lebih berani kayak mukuk dia. Kalau saya dia minta tolong headline-nya jangan aneh-aneh ya. Jangan Prilly ditinggali berdua di kamar. Waduh, jadi produser susah, jadi pemain susah, ini digabung. Makanya saya stres gitu. Karena jadi produser kayak ya, aku terlibat dari awal banget ya, dari belum ada skrip masih jadi ide cerita. Terus bagaimana kita memproses itu semua, bikin strategi marketingnya, bikin ikut dalam proses kreatifnya bareng-bareng, memberikan banyak saran dan segala macam. Terus tiba-tiba syuting, kadang aku harus benar-benar fully sebagai aktor, kadang juga ada yang jadi produser. Misalnya kayak tiba-tiba hari ini aku habis adegan berat tapi ada evaluasi gitu, jadi aku harus ikut kan evaluasi produksi hari ini kenapa gini-gini. Nah itu kan udah pusing banget ya, habis adegan berat terus harus evaluasi juga sebagai produser gitu. Jadi ya sulit, tapi karena aku punya tim yang sangat solid ya di Cinemaku Pictures, aku punya Uma, aku punya Tante Yani, aku punya banyak banget tim yang emang ngertiin aku gitu. Jadi dia, aku banyak lagi backup di saat aku lagi fully konsentrasi sebagai aktor. Ya kerjaan aku yang lain tuh gak ditanya dulu, tapi di saat aku mulai agak RTW kerjaannya baru ditanya, Bu ini harus begini-begini gitu. Jadi sebenarnya gak mudah buat jadi pemain dan produser. Maksudnya kalau buat kalian yang mikir, oh Prilly ngadain produksinya biar dapat job, tidak semudah itu sobat-sobat gitu. Maksudnya ya kalau enggak, saya udah banyak job ya sebelum punya PH juga. Gak masalah. Ini paling sulit secara psikologis. Iya, agak dimana. Dan bisa dilihat ya, tadi sebenarnya saya sampai nggak peduli saya di kamera bentukannya kayak gimana gitu ya, nggak pakai makeup. Ada beberapa scene yang bahkan nggak sisihan. Jadi benar-benar udah, yang penting endingnya aja gitu. Karena emang semuanya benar-benar aku maunya sesuai sama karakter dan seidealis itu gitu. Nggak mau diada-adain atau nggak mau takut jelek atau apa gitu. Terus karena berdamai sama keadaan gimana sih kak? Karena aku produser dan aku yang bikin karakternya juga bareng tim. Jadi aku nggak perlu riset kemana-mana sih. Karena dari awal pembuatan karakter si Anindita ini kita nge-sketch bareng gitu.
zodiaknya apa. Bahkan di Cinema Code Pictures tuh karakter harusnya zodiak. Jadi zodiaknya si Andita tuh Taurus. Jadi kayak ya udah paling oh Taurus tuh dia keras kepala gini. Jadi kita ya udah kita sketch aja karakternya gitu. Terus si Ed itu Gemini, terus Ivan itu Scorpio. Jadi benar-benar kita bikin karakternya. Karena aku sendiri yang buat karakternya sama tim Uma yang bikin dan aku juga terlibat, jadi ya aku nggak perlu riset gitu karena kan aku sendiri yang bikin. Iya, pokoknya cara berdamai sama keadaan buat move on dari rasa kehilangan kayak gimana sih dulu ceritanya mungkin kan lewatin sama kehidupan. Jujur aku belum menemukan formula yang tepat untuk berdamai sama yang namanya kehilangan. Dia di film ini pun ditunjukinnya benar-benar sulit banget, nggak yang tiba-tiba nonton film ini langsung kayak okay, aku bisa langsung ada kehilangan, apalagi setiap orang punya prosesnya dan punya ceritanya masing-masing ya. Ya aku sendiri sih benar-benar ngikutin apa yang ada di skrip ini ya, dirasain, jangan dipendem, jangan ditekan ke dalam gitu. Kadang mungkin Dita itu kan anak apa namanya, dia nggak deket sama ibunya, jadi dia mau cerita juga susah. Sama sahabatnya, sahabatnya tuh ada sama dia pas lagi senang-senang, pas lagi susah tuh dia nggak enak mau ngomongnya. Jadinya tuh semua dipendam ke dalam, jadinya dia susah sendiri. Mungkin kayak ask for help, kalau misalnya ngerasa emang butuh pertolongan, butuh cerita ya cerita aja, dan dirasain perasaannya, jangan dipendam. Kak Pril, tadi kan Kak Prilly bilang pernah punya, nggak maksudnya tadi bilang sahabat ternyata pacar sahabat bisa diambil sama sahabat terdekat gitu, pernah punya bisa jadi nggak sih, bisa jadi jodoh sahabat terdekat, nah pernah pengalaman itu nggak sih? Sampai sekarang belum ada pengalaman cimlok atau jatuh cinta sama sahabat sendiri ya. Mungkin karena aku sahabatnya, aku kalau bersahabat tuh selalu lama gitu, kayak ada sahabat cowokku dari TK, ada yang dari SMA, Umay gitu. Kayak gak mungkin banget gitu cimlok sama mereka semua gitu, jadi kayak gak mungkin deh. Atau mungkin karena sahabatannya udah klop banget, jadi mereka tuh malah memperlakukan aku kayak teman laki-lakinya gitu, bro gitu-gituin aku kan. Umay juga sama aku kayak woi bro gitu, jadi kayaknya aku juga gak mungkin ditaksir sama sahabat aku sih, jadi gak pernah kayak gitu. Tapi kalau hal itu sampai terlupa, move on paling lama berapa ya, mungkin 2 tahun kali ya, cepat paling lama, paling cepat nggak pernah cepat. Aku susah emang lama. kesusahan move on. Kenapa April buat susah move on? Ya nggak tahu, susah aja. Kalau aku tahu kenapa, aku pengen cepet-cepet ya. Tapi aku emang bukan tipe orang yang bisa pindah dari satu situasi ke situasi lain gitu. Oke, thank you Kak. Ketemu di premier ya Kak. Sekarang belum ada. Ketemu di premier ya.